الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في الأرواح والأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات طلاب طالبات yang sedang berjalan di atas siratal mustaqim melalui hudan min rabbihir rahmanir rahim untuk menuju kepada syurganya darun na'im yang dimuliai sekalian. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengisikan pembukaan hidup kita pada pagi ini dengan rahmat dari ayat-ayatnya pada pagi ini, insyaAllah surah Hud ayat yang ke-18 dan 19 insyaAllah ta'ala ya. Mushaf Osmani 223 insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Alhamdulillah, dua keraatan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya pada pagi ini. Ayat 18 dan 19 tadi ada surah Hud. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim. Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illahu ilayhin nusyur. Iyalah Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Yang menurunkan ayat yang kita baca tadi dan memberi kemudahan untuk kita membacanya serta dia selalu bersama kita.
menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita dan kepada hamba dia semua sebagai hamba dia selaku ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sama ada ummat ad-da'wah atau ummat al-ijabah. Dia kata gana, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan tidaklah ada yang lebih zalim. Allah. Tidak ada yang lebih zalim. Wa man azlam. Kudailah. Ta'atam jing pekwa. Mimman. Daripada mereka. Iftara 'ala Allahi kadhiba. Yang mereka-reka. Yang mendusta. Yang kecek secara tidak betul ke atas Allah. Kazibah, hal keadaan dia tu dusta kepada Allah Ta'ala. Allah, nak ke benim da'ah. Nak ke jaga pakwak da'ah. Siapa kecek kata hak ni, hak Allah raya, hak ni, hak Allah. Apa dia syarak, ada macam-macam. Bohong ke atas Allah. Bagi Allah Ta'ala tak ada waktu rung dalam Quran dia, dalam hadis Rasulnya. Dia kata inilah agama Allah. Iftara 'ala Allah. Ngekoh. Ngekoh secara mereka-reka, secara dusta dia kata. Nah, mana kata dia tu lautek. Nah, ta Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Allah, bukan dari Rasul, dia kata hak ni dari Allah, dari Rasul. Tujuannya nak ambil benih tu lah. Nak oyak kata hak dia betul lah pasalnya. Tu ya nak nyatu ya. Hawa nafsu lah. Kehendak dia tu kehendak hawa. An-nafs. Na'udzubillah. Orang lah tu Allah Ta'ala kata kena. Pak kita jangan jadilah ni lah. Nak rayak sesuatu agama tu kena ada nafs yang jelas daripada Al-Quran menurut tafsir para as-salafus salih. Dengan sebenarnya. Ataupun daripada hadis yang sahih dan benar. Menurut fahami as-salafus salih juga. Itu maknanya orang tak iftara 'ala Allah. Orang tak iftara Allah ke belaku. Lain pada tu iftara 'ala Allah. Ngekoh kau tu ngekoh. Walau siapa nak kata pun. Walau datuk mana pun. Kalau menyalahi Allah wahyu. Allah wahyu. Allah melalui Rasulnya. Maka ia panggil iftara 'ala Allah. Ini sebenarnya puak-puak Yahudi dan Nasara lah. Ini. Dia kata Allah ada anak. Huzair ibn Allah. Isa al-Masih ibn Allah. Itu iftara 'ala Allah belaka tu. Allah tak ada rakyat sekali. Kata Isa anak Allah. Uzair anak Allah. Malaikat anak tina Allah. Semua itu iftara 'ala Allah kadhiba. Orang yang paling zalim sekali oleh itu. Allah. Allah Ta'ala marah sungguh. Kena rakyat kata paling zalim. Allah Ta'ala marah dah kat orang zalim. Tapi orang paling zalim tu Allah. Na'udzubillahi min man azlam. Allah. Ula'ik mereka itu. Puak hak kata iftara 'ala Allah kadhiba, ya Allah Ta'ala sifat sebagai azlam tu, yang sangat zalim tu. Ulaika yu'raduna 'ala rabbih, mereka itu akan dibentang ke atas Tuhan mereka itu. Sikit tidak tu nampak apa kah gapo jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dia tak jumpa apa, dia tak erti belah dia, tapi Tuhan dia tak boleh nak cabut pada dia. Peraturan Allah tidak boleh lari daripadanya. Walau dia tak erti, walau dia jahil, walaupun dia engkar sekalipun, dia tetap kena tunduk kepada peraturan Allah. Iaitu satu hari semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un belaka. Ula'ika yu'raduna ala rabbihim. Waktu mana dibetul ke atas Tuhan mereka itu, Allah Ta'ala nak tanya, akidah dia belah mana, kecepat dia belah mana, cara hidup dia belah mana. Allah Ta'ala akan sabham. Lepas tu, bukan Allah Ta'ala saja yang sabham. Kemudian yang butuh hukum. Puak-puak mereka pula. Mereka katanya umat Muhammad semua tu, dia panggil asyhad. Wa yaqulul asyhadu
Berkatalah oleh para saksi sakipayan daripada malaikat hadut dengan dia anak-anak hari ni, malaikat hadut kita semua ni, malaikat rakyat hati gapa malaikat dapat belakang hafazah itu dikatakan asyhad. Dan manusia-manusia ada zaman dia duk tengok dia awak jahat, duk tengok dia kafir. Haulai alladzina kazabu ala rabbihim, maka junjan belaka dapat mahkamah Allah. Ni mahkamah ni sahan Allah. Bila puak ni hak duk bahau ni gib dapat Allah, dapat na sahan Allah wa asyhad. Kata haulai alladzina kazabu ala rabbihim, maka tunjuk belakang ni lah orang yang dusta kat atas Tuhan mereka itu. Allah, mahkamah Allah takutnya kita ya Allah. Allah mahasib alaina hisaban yasira ya Allah. Allah. Haulai alladzina kadzabu ala rabbihim. Ni puak bohong ni. Puak ni puak. Kak dok klautek ke Allah Subhanahu wa taala puak. Ya Allah. Puak lau ni ke bandar puak klautek. Tak puak apiban kong puak ke Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ah, ni enggak hukum Tuhan selalu mari. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Ni orang zalim. Bukan orang zalim saja, puak ni puak azlam lagi. Kalau dah zalim tu laknat Allah turun dah ke atas dia. Allahu akbar. Inilah apa yang telah kita dapat tahu daripada Allah Ta'ala sendiri royak. Ya Allah. Itulah orang kafir khususnya. Disaksi oleh orang-orang Islam semua katanya. Haulai. Alladzina kadzabu ala rabbihim. Ala la'natullahi ala zalimin. Siapa dia orang zalim tu? Ayat ni baca tak boleh sebut sekat tu. Sifat pada orang zalim ayat 19 tu ya. Iaitu. Alladzina yasudduna an sabilillah. Ni orang zalim ingat baik nah. Ialah orang-orang yang menghalangkan dirinya. Dan orang-orang lain ramai-ramai. Anak bini dia lebih-lebih lagi anak dia. Bini dia orang yang duduk paitai bangka pancar dia. An sabilillah daripada jalan-jalan Allah. As-siratal mustaqim. Daripada masuk Islam, daripada jalan ajaran Allah semayang molek, puasa molek, amal ibadat molek. Ya sekat, ya sudun sekat. Jangan buat gini, jangan masuk, jangan sayang orang itu, jangan sayang orang ini, jangan baca Quran, jangan dengar Quran, puak sesak, puak gapak. Ya sudun an sabilillah. Ya sudun sekat. Sekatkan. Allah. Dia panggil ikhwan. Nah, tang ke Allah Subhanahu wa taala, kisah ke Allah ke kitabullah wa sunnati rasul. Itu maknakan sabilillah. Lepas tu, ya nak ke mana? Wa yabrunaha iwaja. Dan puak ning-ning, ya sudun tujuannya, dia nak menghendaki akan jalan Allah itu belok. Jadi belok. Ning buatlah ni nah, semayalah ni nah. Jangan turut puak ni nah. Semaya pesing. Pesing tak betul tu lah. Berakidah pesing tak betul. Agama mana? Lagi orang akidah macam betul. Agama lah. Ni orang Islam tupai-tupai masuk dalam ni. Hak asalnya ayat ni adalah bagi orang kafir. Az-zalimin. Tetapi kadang-kadang orang Islam pun duk kaluk masuk dalam ayat ni. Kita orang Islam jaga malak daripada sifat az-zalimin. Dua kara sifat zalimin. Atau tiga kara lah. Satunya. Allazina yasudduna an sabilillah. Sabilillah ni sabilil wahyi. Min al-kitab wa sunnah bimafhum as-salaf as-salih kama sabilillah. Nah, iaitu orang yang berdasar kepada kitab dan as-sunnah menurut fahaman as-salaf as-salih. Kerana orang yang paling fahamkan al-Quran dan sunnah ialah sahabat radhiyallahu anhum, patu at-tabi'un, patu tabi'at tabi'in macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, kemudian orang belakang-belakang kau dak apa kau molek. Kau orang dekat Nabi, kau malak. Bukan orang baru, kau malak tak. Tak suka kuamru, semain-maining, yang panggil jing mai, jing lah, jing gapa update. Tapi,
ความรู้เรื่องอากามอนิ่งยิ่งเก่ายิ่งกลับไปสู่คนที่ใกล้นบียิ่งดีอัลลอฮ์ที่นั่งสุดดูนันซาบิลลาห์นี่ไอ้ที่จะเลาะอัลลอฮ์จะเลาะอัลลอฮ์ที่อยู่ประชดอัลลอฮ์ซาบิลลาห์เท่านั้นที่นำไปสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์รหมะของอัลลอฮ์วยาบรูนฮาอิวาจยันอเบลละบาเบลละกี่กันอ่ะไปนรกกี่กระชุนนักก็ยันโนยันอเบลละยันตั้งป้อZaman lah ni tak apa nak tukar Islam, tapi Islam ala Amerika, ala tu, ala ni. Zaman lah ni pula yang panggil puak-puak, liberal, ala tu, ala ni. Satu kelung liberal di Malaysia banyak lah ni, di Indo pun banyak. Bebah. Kadang-kadang tak percaya pada hadis, nak percaya pada Quran saja. Kadang-kadang Quran pun tak percaya, atau Quran ni tak betul. Puak liberal, puak bebah. Liberal ni makna kata orang yang tak terikat dengan ayat Allah. Yang nak situ ya. Tidak terikat dengan barisan yang sebenar daripada ajaran Allah as-siratal mustaqim sabilillah wa yabghunaha iwaja. Iwaja ni belok. Au tangkong. Nah, pokok kau tangkang hai dapat dia kod. Nah, maknanya mau jadi belok jalan. Auzubillahi min dzalik. Auzubillah. Tuhan ayat ni mesti kena ada. Zaman Nabi ada dah. Lepas pada Nabi pun ada siapa hari ini. Tak akan ada orang pesen ini siapa kiamat. Puak ini. Wahum bil akhiratihum kafirun. Dan mereka itu kafiruna. Hum kafiruna bil akhirah. Puak dia puak kafir dengan akhirat. Kafir dengan ciwit ni touching. Orang pati set ciwit ni orang. Orang du tisut. Lekau ngur tisut. Pati set ciwit ni touching ke wan akhirat. Lok ni ke. ชีวิตชั่วคราวแค่ทางผ่านเพื่อจะไปสู่ชีวิตที่ถาวร apabila dia tu wa hum bil akhiratihum kafirun makna kata dia pati set ชีวิตของตนเอง Allah habis-habis zalim orang zalim habis-habis ชีวิตในโลกนี้แค่ 1% บางคนก็ไปเกิดวันนี้ก็ตายเลยก็มีไม่จําเป็นต้องมีชีวิตในโลกนี้ใช่ป่ะโลกนี้ไม่ใช่ชีวิตที่ถาวรนะบางทีก็ยังไม่เกิดก็ตายในท้องแม่ก็มีไม่จำเป็นต้องอยู่เพราะไม่ใช่ที่พำนักดุนยานี้แค่ทางผ่านนะสบายใจเลยปัตุ apabila dia ya ya hum bil akhirati hum kafir makna kata hum bil hayati sahihati ad-daimati hum kafirun pati said kau tak pati said tahu rai kau pati sampai tapi ความเป็นจริง Allah ก็ต้องนำเขาไปสู่ชีวิตที่ดังที่ถาวรYa nak patisik-patisik ke kafe, hejing kafe. Mu nak patisik-patisik lah. Mu nak engkak-engkak lah. Tapi, mu untuk kena duduk. Pai-tai kan long Allah. Mu tak saya bangkit, mu tak cara tak bangkit. Mu kena bangkit. Itulah. Mu kena hidup timi, tawon. Kau sikap persen, nekmat tu hak akhirat. Dan dunia ni bukan. Yang baik lah. Puak kafiru dengan akhirat ni, puak. Puak ti, no kat ciwit. Sebab itu, wicah Quran itu wicah ciwit. Quran ini ke kampi yang ciwit. Ciwit kong tuk ciwit bukan kong muslim. Nah, ingat mana kampi ke kamsan kong tuk ciwit. Jaga jauh kong ciwit. Namanya itu Allah. Ciwit ini Allah bukan kita. Allah hai, yuhyi. Allah jitlap, yumin. Yuhyi wa yumin. Ke Allah. Nah, sebab itu maka insyaAllah. Wa itu jangan kafir dengan akhirat. Nah. Maliki yaumiddin. Bagi kita baca Fatihah tu, ingat sana. Esok aku nak duduk dalam orang kiamat esok, ya Allah. Maliki yaumiddin. Tua kepada hari ugama hari itu. Hari yang ugama ke kencing tamtid kitab ad-din. Royak. Itu yang tua yang esok. Maliki yaumiddin. Itu Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apabila kita ingat gitu kita takutlah ya Allah kalau gitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nak ibadat pada Allah untuk pergi pada yaumuddin dan nak minta tolong Allah bawa kita pergi pada yaumuddin supaya kau di pamnak naik tuan sawan sing penti pamnak di tahun depan tu hak kepada kekal dalamnya Tuhan itulah hai umat Islam hai umat Islam berimailah kepada Allah. Jangan jadi orang zalim. Apa lagi orang duk patua benda-benda bohong dalam agama. Wa man azlam
Eh, orang panak. Eh, orang mengaku kata dia sebagai guru. Jaga-jaga fatwa mun jangan siapa masuk dalam iftara 'ala Allahi kadhiba. A'udzubillahi min dalik. Karena dia tu akan satu hari dia tu bohong 'ala rabbihim. A'udzubillahi. Tuhan tak kata sekali, Nabi tak kata, kita tak kata. Tak boleh ya. Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Bagi hari aja kata halal, hari ini banyaklah orang doa halal kan menara ya. Semua tu yang berunaha iwaja. Jaga mana nah, candu halal, semua tu dadah halal, yang berunaha iwaja belakang tu. Wa ninja, wa mikirha dunia, wa hum bil akhiratihum kafir. Nah, dia mung kepada dunia saja, tak ada kepada akhirat. Dia tak takut pada Allah nak mari duduk sob, suan dia pada akhirat, tak takut. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته